Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 43 adalah apa, apa yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang bagaimana kisah keluarnya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara. Ya bagaimana Nabi Yusuf Alaihissalam dibebaskan dari penjara. Dan ini sangat cantik. Sangat indah. Uh, ayat 43. Wa qalal maliku inni ara sab'a simani ya'kuluhunna kul, ya sab'u ijaf. Ya ini menarik ya. Wa qalal maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sabun ijaf. Aku melihat kata raja dengan kalimat ini, ini sungguh sungguh aku melihat ada tujuh sapi betina yang gemuk dimakan oleh e, tujuh sapi yang kurus. Ini mimpi yang aneh. Sapi gemuk tujuh ekor sangat gemuk dimakan oleh sapi yang sangat kurus ya sangat kurus dikatakan saking kurusnya itu karena sangat kurusnya kalau dalam bahasa kita tulang punggungnya bertemu dengan perutnya nih. Nah, ini yang di bagian depan ini sampai ke belakang. Tipis sekali ya. Orangnya tipis, kalau manusia tipis, ini kurus kering kerontang sapi tersebut. Tapi sapi yang kurus ini bagaimana dia kuat? Bagaimana dia mampu makan sapi yang gemuk yang besar? Itu mimpi yang membuat raja terperangah. Kemudian Sumbulatin wa ya bisat. Kemudian aku melihat kata Raja, "tujuh tangkai gandum yang hijau dan tujuh tangkai lainnya yang kering." Pada bagian ini, Raja tidak menceritakan bagaimana tujuh tangkai gandum tadi, tapi cuma melihat ada tujuh tangkai gandum yang hijau, ada tujuh tangkai gandum yang, yang kering. Ini juga pelajaran, kalau uh, orang Mesir itu makanan pokoknya adalah uh, roti. Ya, ayuhal mala'u aftuni fi ya in kuntum ta'burun. Kata raja, duhe pembesar-pembesar yang ada di hadapan saya, menteri-menteri yang ada di hadapan saya, orang-orang penting ada di hadapan saya. Tolong kamu takwilkan. Ya, artikan mimpi saya ini kalau memang kalian mampu menakwilkan mimpi. Ya, kalau kalian mampu menakwilkan mimpi." Ikhwani sebelum saya lanjutkan, mari kita renungkan sedikit ini. Sedikit kita renungkan. Yang pertama, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau pertama, tadi Nabi Yusuf berusaha untuk bebas dengan minta tolong salah seorang pelayan. Maka Allah gagalkan rencana pelayan tadi dengan cara membuat pelayan itu lupa. Ya, membuat pelayan itu Lupa dibuat, lupa selesai. Maka rencana ini pun tidak berjalan. Nabi Yusuf e, menyesal, minta ampun pada Allah SWT karena sudah minta tolong kepada manusia. Ini tataran nabi, ya, sudah minta tolong kepada manusia. Walaupun itu diizinkan, ya, walaupun itu di, diizinkan, maka Allah menambah masa tahanan Nabi Yusuf ditambah tujuh tahun lima tambah tujuh menjadi dua belas tahun ada pula yang mengatakan hanya tujuh tahun di dalam penjara. Nah saat di dalam penjara itu Nabi Yusuf tidak tidak berpikir lagi untuk bebas La'ubali, saya nggak peduli mau di dalam mau di luar saya nggak peduli lagi yang penting Allah ridho sama saya saya sudah tahu Allah ridho sama saya ya saya bisa uh, hidup dimanapun hidup dalam keadaan apapun. Nah saat inilah ya Allahnya yang langsung berusaha membebaskan. Gimana cara Allah membebaskan dengan cara yang gak masuk akal? Ya, dengan cara yang gak masuk nggak masuk akal. Jadi bukan bukan kemudian di, uh, ditinjau ulang kasusnya. Ya, enggak enggak seperti itu. Tapi langsung yang punya kuasa di Mesir siapa? Itu yang didatangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya kuasa di Mesir satu raja. Maka rajanya yang didatangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rajanya dikasih mimpi yang tidak ada seorang pun bisa menakwilkan mimpi tersebut. Ini menarik sekali. Jadi orang yang betul-betul berpegang pada Allah, Allah tuh kalau nyelesain itu uh, apa luar biasa gitu loh. Allah nyelesainnya, masya Allah hebat banget caranya Allah tuh indahnya luar luar biasa. Cuman kadang kita nggak mau merenung itu. Prosesnya itu nggak kita ikuti, kita baca aja gitu, jadi nggak paham. Allah langsung berbicara kepada Raja Mesir. Raja Mesir dibuat bingung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mimpi yang aneh. Bangun tidur dia nggak pernah merasa mimpi kok seperti ini ya. Seumur umur hidup nggak pernah saya mimpi seperti ini. Apa ini arti mimpi? Dan raja-raja Mesir itu bukan orang bodoh. Mereka orang-orang yang pandai. Ya orang-orang yang yang pandai. Seperti raja-raja di Pulau Jawa dulu. Raja-raja di Pulau Jawa kalau udah dapat mimpi, maka mereka harus tahu arti mimpinya. Karena mereka paham mimpi ini adalah sinyal dari Tuhan. Mimpi itu sinyal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu itu. Maka mereka berusaha menakwilkannya cari. Ini apa artinya? Yang di depannya ditanya, kenapa? Karena raja nggak mau mimpinya ditakwilkan sama orang-orang nggak -orang jelas, ditakwilkan sama orang-orang yang nggak paham. Di depan raja ini semua orang pilihan, orang-orang pandai, orang-orang hebat. Kalau nggak pandai nggak hebat nggak boleh ada di dalam istana, di tempat raja berada. Nggak boleh ada di ruangan khusus itu. Ini orang-orang paling pinter, ini orang-orang paling hebat, ini orang-orang paling bijak. Maka saya kalau mau bertanya tentang mimpi saya kepada mereka. Kalau mereka nggak tahu, ya sudah, biar mereka yang cari tahu siapa yang bisa biar mereka yang cari tahu siapa yang yang bisa karena ini orang-orang kepercayaan saya. Di sini ada pelajaran kalau mau menceritakan mimpi kepada orang yang bijak, kepada orang yang pandai, kepada orang yang ngerti dan kepada orang yang kalau dia tidak ngerti dia berani berbicara, maaf, saya tidak tahu. Eh, itulah orang yang yang bijak. Ayat selanjutnya uh, selanjutnya. Dikatakan di ayat yang ke-44 qalu adghathu ahlam wa ma nahnu ahlami bi alimin maka semua yang ada di di depan raja itu pembesar-pembesar tersebut orang-orang pandai cendekiawan tersebut mereka berkata itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu ini mimpi-mimpi kosong mungkin raja capek raja lelah ya sehingga kecampur pikiran macam-macam jadi mimpinya seperti ini raja ini mimpi kosong kami tidak mampu kami tidak mampu menakwilkan mimpi yang seperti seperti ini tidak bisa kami tidak bisa nah para ulama mengatakan keberanian menteri-menteri ini untuk ngomong kami tidak tahu itu menunjukkan mereka orang-orang hebat ya itu menunjukkan orang-orang hebat jadi orang-orang hebat itu ketika dia tidak tahu ya ngomong tidak tahu Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu Imam Syafi'i kita tahu keilmuannya luar biasa ditanya 100 persoalan beliau menjawab saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Hanya dua atau tiga persoalan yang beliau jawab. Lainnya beliau katakan, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Jadi kalau memang belum betul-betul tahu, yang ngomong nggak tahu. Jadi ngomong tidak tahu itu kemuliaan. Karena sudah tahu batasan dirinya, tahu ukurannya, ya tahu tingkatannya. Berarti dia memahami dirinya sendiri. Memahami dirinya sendiri. Karena itu dalam ilmu fikih, dalam ilmu fikih dikatakan, ahli fatwa, orang yang ahli fatwa, kalau dia berkata saya tidak tahu berarti dia sudah mengeluarkan fatwa. Kalimatnya saya tidak tahu itu bagian dari fatwanya itu. Oh, uh, dia saja enggak tahu ya. Berarti ini perkara harus dibicarakan lebih lanjut pada orang yang lebih ngerti, harus cari orang yang lebih lebih paham. Ikwan Allah untuk punya orang-orang uh, seperti ini tidak mudah. Makanya seorang pemimpin orang-orang di sekitarnya harus betul-betul orang yang pandai dan bijak karena pandai nggak cukup punya ilmu nggak cukup pandai dan bijak kebijakan inilah yang membuat langkah-langkah nanti menjadi benar langkah-langkah menjadi baik karena benar itu nggak cukup ya benar dan baik dilakukan dengan uh, bil hikmah wal ma'idohil hasanah bukan sekedar ma'idoh hasanah tapi nggak bijaksana bijaksana ilmunya ada itulah ciri cendikiawan dan itulah ciri pejabat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi pejabat-pejabat hebat itu orangnya berilmu, orangnya bijak. Selanjutnya ayat 45. Jadi ayat 45 kita baca. وَقَالَ الَّذِي نَجَى مِنْهُمَا وَدَّكَ رَبَّدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَعْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ Nah ini menarik. Menariknya di sini. Yang di depan ini semua cendikiawan, nggak bisa nakwilkan. Ya, nggak bisa menakwilkan, nggak tahu. Nah, mereka akan cari tahu. Tetapi di antara cendikiawan itu ada orang biasa, orang awam. Ya, orang awam, tapi dia pelayan raja. Nah, ini loh menariknya jadi pelayan ya. Jadi pelayan itu nggak butuh gelar profesor, doktor, ya, insinyur. Mungkin mau masuk istana raja, gelarnya harus panglima tertinggi kalau di prajurit gitu ya. Mungkin dia harus Oh, jenderal gelarnya. Mungkin dia harus gelarnya punya S1, S2, S3, entah S berapa, harus berada dekat sama raja. Tapi kalau pelayan tidak, asal rajanya mau selesai, saya mau dia. Nah, mungkin tidak ada dalam peraturan perundang-undangan ya, syarat menjadi pelayan raja, dia harus gelar S3, tidak ada. Tidak ada seperti itu. Jadi pelayan ini walaupun biasa orangnya, yang penting ahli melayani selesai. Orangnya amanah selesai dipilih oleh oleh raja. Ini bisa kita pakai buat kita semua. Kalau kita mau masuk istananya Aulia Wasolihun, mau masuk istananya orang-orang soleh, mau masuk istana mereka di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka layani mereka. Layani beliau orang-orang yang soleh. Dengan melayani nanti kita ikut bersama mereka. Buktinya apa? Di dunia saja yang bisa masuk kamarnya orang-orang soleh dengan leluasa, ya itu adalah pelayan-pelayannya. Yang bagian mijit, Ya, bagian buatkan teh, buatkan kopi, ngambilkan air. Pelayan-pelayan ini yang membantu khidmah itu, yang mengabdi yang melayani itu yang akan bebas keluar masuk. Sementara yang lain tidak begitu, tidak begitu mudah. Kita kembali kepada cerita ini, ikhwan rahimakumullah. Jadi, pelayan yang bawa minuman yang tugas buatkan minum, inilah yang akhirnya berbicara dan dialah yang waktu itu bebas dari penjara. Yang bebas dari penjara dan dipercaya kembali oleh oleh raja. Dipercaya kembali oleh raja karena terbukti menyelamatkan nyawa raja. Bebas, lupa ya dia. Bertahun-tahun lupa kalau ada Yusuf di penjara. Maka Allah mengingatkannya. Kalau tadi pertama setan membuat dia lupa, maka Allah yang membuat dia ingat. Allah yang buat dia ingat. Padahal kalau kita bicara skenario besarnya, setan itu membuat membuat pelayan itu lupa ya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lantaran Nabi Yusuf minta tolong kepadanya, maka setan membuat lupa. Pelajarannya, kalau ada hal-hal yang enggak enak, yang enggak baik, ya walaupun hakikatnya semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita enggak boleh ngomong ini karena Allah, karena Allah, karena Allah. Allah, Allah menakdirkan saya ini jatuh, Allah menakdirkan saya ini uh, kecelakaan, Allah menakdirkan saya ini susah, itu tidak boleh diucapkan. Ya walaupun hakikatnya begitu. Kalau urusannya enggak enak, enggak enak kita ngomong tentang keburukan kita. Ya ini karena memang saya tadi uh, sholat subuhnya terlambat, makanya saya jalan terpleset ini. Karena seperti ini nih, yang buruk kembalikan ke kita. Jangan sebut-sebut Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang baik maka sebut-sebutlah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya adab kepada Tuhan, kepada yang maha mencipta, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani Jadi kalau kita lihat ini yang justru yang berbicara pelayannya pelayan yang berbicara kepada menteri berbicara kepada kepada raja wa qala huma setelah uh, dia ingat pelayan ini berkata ana unabbiukum bitawilihi fa arsilun saya yang akan menjelaskan arti mimpi itu tapi saya nanya orang maka izinkan saya untuk menemui orang tersebut orangnya ada di penjara izinkan saya untuk menemui orang tersebut orangnya ada di ada di penjara Raja pun akhirnya mengizinkan, menteri-menteri pun mengizinkan, ya. Kenapa? Karena mereka ndak tahu, mereka tidak paham, mereka ndak bisa. Nah inilah satu sistem yang yang indah sekali uh, di sebuah uh, pemerintahan ya, di sebuah pemerintahan. Ketika ada masalah, ketika ada masalah itu, kalau emang nggak punya solusi, open, membuka diri, menerima siapapun yang kira-kira bisa ngasih masukan, ya, diterima masukannya, bukan kemudian memaksakan diri, ya udah. Kita sebisanya saja, sementara di kerajaan Mesir itu banyak orang yang pinter, banyak orang yang ahli. Maka dibuka kepada masyarakatnya, siapa kira-kira yang bisa menyelesaikan persoalan ini? Tentunya lewat orang-orang kepercayaan ini. Kalian cari siapa yang bisa menyelesaikan ini, cari. Inilah raja yang bijaksana, dan yang disuruh cari pun orang-orang yang bijaksana. Mereka tidak akan berkata kecuali yang benar sesuai fakta sesuai dengan kemampuan orang tersebut tidak lebih tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang pada porsinya proporsional itulah ciri orang-orang yang cerdas maka pelayan ini pun berangkatlah ke penjara setelah sekian tahun jadi bisa jadi tujuh tahun ya atau bisa jadi dua, dua tahun tergantung apa eh, kita ikut penafsiran yang mana kalau Nabi Yusuf tinggal di penjara dua belas tahun berarti setelah kurang lebih enam tahun baru ingat Total tujuh tahun. Kalau Nabi Yusuf tinggal di penjara tujuh tahun, berarti uh, setelah uh, apa namanya Isa malah 7, bisa tujuh tahun lebih itu. Justru dari awal kan lima tahun di penjara Nabi Yusuf, orang ini cuma ikut di penjara satu tahun, empat tahun ditambah dua, enam tahun. Yang pertama berarti ditambah empat tahun. Masya Allah. Setelah sepuluh tahun baru ingat. Sepuluh tahun mau ingat-ingat kira-kira bagaimana ya? Ingat-ingat memori sepuluh tahun di penjara itu masih ada enggak? yang namanya Yusuf itu? Ya, setelah enam tahun, mau ingat-ingat, masih ada enggak ya penjara yang namanya Yusuf? Maka berangkat, ya berangkat ke penjara, mau cari informasi. Setelah bertemu Nabi Yusuf alaihissalam di ayat yang ke-45, -46, 46, maaf, ayat 46. Yusufu ayyuhas aftina fi sab'i, Yusufu ayyuhas aftina fi sab'i simani yakuluhunna sab'un ijaf. Ini menarik kalimat awal pembukanya itu loh. Cara bicaranya eh, pelayan tadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yusufu ayuhas Duhai Yusuf, orang yang siddiq. Siddiq itu julukannya Sayyidina Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu Nabi Yusuf juga dijuluki as-siddiq. Orang yang sangat benar ucapannya. Ya, dan orang yang sangat benar perbuatannya. Perbuatannya benar, Ucapannya benar, tindakannya benar, itu sedik. Kadang ada orang ucapannya benar tapi perbuatannya nggak benar. Perbuatannya enggak, nggak benar. Ini hati, ucapan dan perbuatan anggota tubuh semuanya benar, ya semuanya benar. Itulah sedik. Kenapa Nabi Yusuf dipanggil ayu Karena beliau ketika uh, masih di penjara ini yang yang memberi minum pelayan ini masih di penjara melihat betul. Bagaimana kebaikan Nabi Yusuf alaihissalam? Perbuatannya seperti apa? Minal muhsinin, orang yang baik. Kemudian setelah keluar dari penjara, dia pun paham, takwil mimpinya benar. Enggak dusta, persis seperti yang diceritakan. Dia bebas dan temannya dihukum mati. Karena itulah terlebih dahulu dipanggil dengan nama besarnya. Siddiq. Karena itu kalau kita uh, muji seseorang, karena keahlian yang dimiliki, karena kebesaran yang di, dimiliki, boleh-boleh saja. Kalau orang itu mampu. Ya orang itu mampu. Makanya Islam itu mengajarkan kamu boleh memuji kepada Mukmin karena Mukmin kalau dipuji Robel iman, imannya akan semakin muncul, imannya akan semakin kuat, imannya akan semakin kokoh. Misal uh, anaknya kok tiba-tiba ra rajin baca Al-Quran, puji, wah oh, papa, mama senang loh kalau kamu baca Al-Quran begini, mama senang, bagus itu, makan semangat anaknya, Robel iman, imannya akan semakin tumbuh. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali orang-orang yang memang ya tidak beriman atau orang-orang yang memang uh, uh, dia dikenal ria, ujub, sumah, memang dikenal seperti itu orangnya, orangnya sombong. Nanti kalau dipuji akan semakin sombong. Ya lalim, dipuji akan semakin lalim. Tapi ini orang beriman, maka kita di, dianjurkan memuji kebaikannya orang-orang baik, kehebatannya orang-orang yang yang hebat. Ikhwani rahimakumullah. Aftina fi sab ibakaratin siman. Tolong beri kami fatwa. Aftina. Jadi bukan aftini. Bukan beri aku fatwa. Beri kami. Artinya dia menjelaskan, saya datang ke sini bukan atas nama pribadi. Saya ini diutus raja dan saya juga diutus para menteri. Ini keren nih pelayan. Yang tadinya datang atas nama pelayan. ya Tiba-tiba jadi utusan raja. Jadi orang yang hebat. Kenapa pelayan ini jadi orang hebat? Gara-gara membawa misi. Misinya apa? Allah yang naruh misi ya di benaknya raja. Mimpi. Nah, berarti pelayan ini bagian daripada, daripada utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu datangi Yusuf. Kamu yang lupa kan? Ya, kamu sekarang yang datangi Yusuf. Setelah ketemu, minta fatwa... ...tentang tujuh uh, sapi betina yang gemuk dan makan tujuh sapi yang kurus, kemudian ada tujuh tangkai gandum yang hijau, dan tujuh tangkai gandum yang kering, maka ditutup dengan kalimat di ayat 43 tadi, La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. La'alli, la'alli itu kalau bahasa bahasa syariat Islam, insyaAllah. La'alli itu kalau syariat Islam, insyaAllah. Kalau diterjemahan, diterjemahkan di di situ dengan kalimat agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya dengan kata agar. Tapi kalau kita baca di tafsir ya laali di sini artinya saya e, tidak yakin bisa kembali kepada mereka. Semoga bahasa Indonesia nya semoga. Ya semoga saya bisa kembali kepada mereka. Jadi pelayan ini paham betul dia tidak akan bisa kembali kepada mereka kecuali kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelayan ini paham betul, dia tidak akan kembali bisa kembali menemui raja kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia melihat sendiri apa yang dia alami. Dipesani yang mudah saja, tolong ingat-ingat saya ya di hadapan raja, dia lupa, ya dia nggak bisa, nggak bisa ingat. Maka dia tidak mau mengulangi kesalahannya dengan menisbatkan semua pada dirinya sendiri. Dia ingat pada Allah Ta'ala, maka dia minta tolong dia. ya. Yes, insya Allah semoga saya nanti bisa kembali dan bisa menjelaskan kepada mereka semua. Ilan nasi la ya alamun. Agar mereka mengetahui takwil mimpimu, agar mereka mengetahui kehebatanmu, agar mereka mengetahui kebesaranmu, agar mereka mengetahui kesolehanmu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat 47. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian tidak tidak bahasa kita ya, nggak bahasa basi, nggak bahasa basi, nggak ngomong gimana sih kamu kok lupa, udah saya pesenin kayak gitu ya, atau terus ngomong a sampai z, beliau langsung pada inti persoalan, intinya butuh fatwa, yang butuh raja, ini urgent, sesuatu yang penting, ya sesuatu yang penting maka Nabi Yusuf serius, serius langsung dijawab, nggak main-main, maka beliau berkata, Qala tazrauna sab asinina da'aba. Fama fi sumbulihi illa mimma ta'kulun. Ayat 47, Nabi Yusuf berkata, hendaknya kalian bercocok tanam tujuh tahun berturut-turut dengan sungguh-sungguh, sebagaimana biasa, kemudian apa yang kalian tuai, hendaklah kalian biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kalian makan. Ini Nabi Yusuf kemudian bukan lagi menakwilkan, tapi Nabi Yusuf Memberikan instruksi maksudnya mimpi itu Ya maksudnya mimpi itu Kalian hendaknya selama 7 tahun berturut-turut Kalian itu bercocok tanam da'aba e, Dalam tafsir bukan diartikan sebagaimana biasa Da'aba artinya dengan sungguh-sungguh Jadi bukan seperti biasanya mungkin Mau nandur-nandur gak nandur Gak nandur gitu ya Mau nanam-nanam gak nanam-ngak nanam nanam gak nanam gak nanam, gak nanam. Tapi untuk ini tidak tujuh tahun ini kalian harus serius nanam bener. Dalam tafsir disebutkan bahkan sampai nanti itu e, disuruh nanam di atas batu. Ya nanam di atas pasir yang nggak bisa tumbuh suruh nanam. Kenapa? Karena Allah menjadikan tujuh tahun ini akan subur betul. Kalau tua kalian nanam di atas batu yang kering akan tumbuh. Kata Nabi Yusuf Alaihissalam kepada raja setelah bertemu. Artinya serius tujuh tahun kerja keras. Ya tujuh tahun kerja keras karena setelah itu nanti akan ada masa pacekli Apa yang udah kalian tue, kalian panen, maka biarkan saja gandum itu masih e, di tangkainya, ambil saja secukupnya untuk makan. Lainnya simpan, Lihat lainnya simpan. Dan inilah mukjizat Al-Qur'an karena Al-Qur'an udah menjelaskan agar gandum itu tidak rusak, maka biarkan dia tetap di tangkainya. Enggak diapa-apain biar enggak rusak, dia biar tetap ada di tangkainya. Thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un syidat. Di dalam ayat 48 disebutkan, setelah itu nanti akan muncul tujuh tahun lagi yang syidat, yang keras. ya Tujuh tahun paceklik yang luar biasa, bukan sembarang paceklik. Kalian pernah mengalami yang namanya musim kering, ini akan musim kering yang luar, luar biasa. Ya'kul nama lahunna illa mimma tuhsinun. Dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, tahun sulit kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Ini terjemahannya memang begini ya. Nah, terjemahan itu kadang buat kita, uh, bacanya kurang, kurang enak, kurang enak, tapi kita bahas saja dengan bahasa tafsir ya, dengan bahasa tafsir. Bagaimana itu? Kata Nabi Yusuf Alaihissalam, nanti akan muncul tujuh tahun. Setelah tujuh tahun, masa masa bagus untuk tanam akan tujuh tahun, masa paceklik yang luar luar biasa. Nah, di masa paceklik yang luar biasa itu ya hendaknya kalian uh, makan ya makan dari tujuh tahun hasil tadi. Kan sudah ada panen tuh. Ya panen yang banyak ini yang disimpan, dimakan, sisakan ya. Yang disisakan tadi jangan dimakan uh, itu nanti manfaat. Ya itu nanti man, manfaat. Illa mimma tuhsinun. Kecuali sedikit yang kalian simpan. Thumma ya'ti min badi amun fi yughathun nasu wa fihi ya sirun. Kata Nabi Yusuf AS, e, kemudian setelah itu akan datang tahun Dimana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur. Naam. Ikhwani rahimahumullah. Yang menarik ini di sini. Kita gak akan bahas masalah tujuh tahun, tujuh tahun itu tidak akan kita bahas. Karena itu teknis ya, itu teknis apa yang akan Allah lakukan kepada alam, Ya, dan Allah beritahukan kepada manusia lewat mimpi, dan yang diberi mimpi itu seorang raja. Kenapa yang diberi mimpi seorang raja? Karena raja ini yang akan menyelesaikan masalah itu. Ya, menyelesaikan masalah itu lewat tangan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk menunjukkan bahwasannya Nabi Yusuf ini ahli, Nabi Yusuf itu pakar, maka Nabi Yusuf menambahkan satu keterangan yang tidak ada dalam mimpi raja. Satu keterangan yang enggak ada dalam mimpi raja ini, pesan Nabi Yusuf kepada raja: "Apa itu keterangannya yang ada di ayat 49?" Ini enggak ada keterangan yang ada, kan? Tujuh tangkai kering, tujuh tangkai hijau, sapi gemuk, betina sapi kurus, yang gemuk, makan yang kurus, tapi urusan masalah memeras anggur dan lain sebagainya enggak ada ini akan datang apa namanya tahun setelah itu ada hujan yang sangat lebat artinya subur luar biasa seperti biasa nggak dijelaskan tambahan dari Nabi Yusuf Alaihissalam Nabi Yusuf menambah seperti ini untuk ngasih informasi ke semuanya saya ahlinya saya pakarnya saya mampu saya bisa maka yang terjadi adalah ayat yang ke-50 ayat yang ke-50 pelayan ini pulang, terus ngomong sama raja di depannya menteri-menteri. Masya Allah, semua terpana, terperangah. Ya, siapa orang ini? Keren bener nih solusinya, maknanya luar biasa. Hebat betul dia menata logistik ya. Uh, dia menata logistik dengan bagus dia. Sembako ini dia atur dengan cakep ini. Siapa orang ini? Kebutuhan logistik ini dia paham betul cara menatanya. Caranya mengatasinya dia tahu betul nih siapa orang ini bahkan dia ngasih tambahan informasi nanti setelah itu spot seriklis selesai akan muncul satu uh, musim yang biasa ya kembali normal kembali normal ya, ada kalimat yang disisipkan sama Nabi Yusuf AS, kalian akan kembali normal bisa bukan lagi makannya irit-irit bukan lagi makannya di apa namanya uh, dihemat-hemat enggak nanti bisa bahkan meras anggur ya di atasnya makan, mau minum bisa, ya mau minum bisa, mau buat apapun bisa nanti setelah itu. Tapi 14 tahun ini kalian harus hemat. 7 tahun panen jangan dihabiskan. Ya, apa namanya? eh uh, cocok tanam yang hebat, nanti makannya juga dihemat-hemat. Setelah itu datang 7 tahun, ya, juga itu pengeluarannya dihemat-hemat. Setelah itu bebas. Nah, normal, normal kembali. Seperti sekarang kan ya, di rumah saja jaga jarak. Nah, nanti akan ada waktunya kembali normal. Kapan itu? Wallahu alam. Yang tahu ahlinya, yang tahu pakarnya, yang tahu orang-orang yang yang bijak. Kita rakyat ikut saja apa kata orang-orang yang mengatur negara ini. Ikhwani rahimakumullah. Apa yang terjadi? Ayat uh, uh, 50. Wa qala al Begitu mendengar kehebatan Nabi Yusuf alaihissalam, raja langsung ngomong, "Kalian semua ya kalian semua yang diajak bicara uktunibih ya kalian semua bawa dia ke sini datangkan Yusuf di hadapan saya ini ada orang pintar orang hebat kok di penjara ini pelajaran yang bagus menarik sekali wahai para pemimpin dimanapun anda berada di jagat manapun kalian memimpin suatu wilayah entah engkau seorang ketua RT ketua RW entah engkau seorang raja di sebuah kerajaan kalau ada rakyatmu yang berilmu, ada rakyatmu yang punya pengetahuan, ada rakyatmu yang punya solusi, meskipun dia ada bagian terdalam di penjara, maka kirimkan utusan, ajak dia untuk dialog denganmu, minta solusi darinya. Karena ilmunya tidak boleh disia-siakan. Ilmunya tidak boleh disia-siakan. Ini pelajaran Al-Qur'an. Umat Islam harus paham ini. Jangan ngomong, "Wah, tapi dia napi." "Oh, dia punya latar belakang kejahatan ini." Raja belum tahu, loh. Raja belum tahu kalau Nabi Yusuf gak bersalah. Raja belum tahu. Dalam benak raja, kita ini lagi berpikir, jadi raja ya? Dalam benak raja, Nabi Yusuf ini nabi. Nabi Yusuf ini tahanan. Nabi Yusuf ini adalah seorang yang mau melakukan tindakan yang bersalah, kemudian dipenjara. Ini dalam benak raja, raja menghargai ilmunya. Ilmunya mau diambil. Ini orang pandai, bawa dia ke sini. Saya mau ngomong pribadi empat mata dengan dia. Masya Allah, zaman Nabi Yusuf. Rajanya udah seperti itu Mesir, rajanya udah seperti itu. Nah maka dalam kondisi-kondisi yang genting, kondisi-kondisi yang darurat, kondisi-kondisi yang berat, pemimpin yang bijak maka dia tidak uh, memberi batas. Ini musuh saya, ini pernah menyakiti saya, ini pernah melukai saya. Semuanya dibutuhkan untuk membangun kemakmuran bersama. Open source. Bahas ini semua yang punya ilmu, bahas ini yang punya keahlian. Saya butuh pendapat mereka semua, saya butuh masukan. Ini namanya pemimpin yang bijaksana. Ihwani rahimakumullah. Selanjutnya apa yang terjadi? Falamma jaa'a ar-rasuulu qaalirji' ila rabbika fas'alhu maa baalu niswatil laati qat'na aydiyahunna. Masyaallah. Bayangkan ini. Utusan raja datang terus ngomong Yusuf kamu bebas. Bebas, detik ini juga bebas dan kamu langsung ke istana. Mas Bro, mohon maaf Mas Bro. Ya, mudah-mudahan Anda nggak pernah di penjara. Tapi kalau itu Anda kira-kira bagaimana? Oh, siap, siap, siap. Mungkin toleh kanan, toleh gini. Nah, tontonan loh Ya, siapa saya? Perlu kan kalian siapa saya? Raja sekarang manggil saya. Biar ngerti satu negara ini, saya ini orang hebat. Biar ngerti, saya, saya orang luar biasa. Oh, langsung keluar, siap jalan keluar. Iya, keluar mungkin dengan berlenggak-lenggok, dengan busungkan dada, dengan bangga. Itu mungkin kalau kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, sangat mengagumi apa yang dilakukan Nabi Yusuf, mengagumi apa yang dilakukan Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf menolak dikeluarkan dari penjara sebelum syarat beliau dipenuhi. Masya Allah, ilmu udah dibagi loh. Beliau nggak ngomong gini, uh, maaf, saya masih di penjara, saya tidak mau kasih tahu takwil mimpinya, saya nggak mau kasih takwil mimpinya, bebaskan saya dulu, baru saya takwilkan mimpinya. Ini bukan muhsinin, ini bukan orang yang baik. Ini bukan orang yang baik. Nabi Yusuf orang yang baik, tahu negara dalam keadaan genting, urgent, beliau nggak butuh dibebaskan. Yang penting masalah negara selesai. Masyarakat gak kelaparan, masyarakat selamat. Takwilnya begini, urgen ini, sampaikan. Nolong orang dulu, bukan nolong dirinya. Ala Mengutamakan orang lain, meskipun butuh sebetulnya keluar dari penjara. Ya, butuh. Beliau katakan, tidak, ini ilmu penting, dibutuhkan ilmu saya, orang butuh. Saya dimanapun nggak jadi masalah. Saya di penjara nggak jadi masalah, yang penting masyarakat tidak sampai celaka, raja harus paham ini, solusinya begini. Raja harus ngerti, solusinya begini. Begitu giliran datang orang bebaskan, setelah ilmu dikasih mau dibebaskan, Nabi Yusuf nolak. Nabi Yusuf nolak. Nggak, nggak. Saya tidak mau bebas dulu. Ada satu perkara yang harus diselesaikan. Ada satu perkara yang harus diselesaikan. Apakah itu? Nabi Yusuf kemudian ngomong, irji ila rabbik. Kembali kepada Tuhanmu. Kembali pada rajamu. Ya, coba dia suruh menanyakan kepada wanita-wanita yang itu loh, motong-motong tangannya sendiri itu, kotok na Wanita-wanita yang iris-iris tangannya sendiri, wanita-wanita yang iris jari jemarinya itu coba dipanggil ditanya. Di sini Nabi Yusuf alaihissalam kelihatan akhlaknya yang luar biasa. Di sini Nabi Yusuf alaihissalam kelihatan kecerdasan yang luar biasa. Di sini Nabi Yusuf alaihissalam kelihatan kepiawaian beliau. Nomor satu, beliau tidak mau menghadap raja dengan catatan kriminal. Tak mau. Saya orang mulia, saya orang baik, saya orang benar. Kalau face to face dengan raja, dia harus tahu saya orang yang bersih ya berhadapan dia. Dia lagi menghadapi orang yang bersih. Dia dia menghadapi orang yang bisa dipercaya. Dia menghadapi orang yang pandai. Dia menghadapi orang yang baik. Di hadapannya bukan kriminal, bukan mantan kriminal. Saya adalah orang baik. Bersihkan dulu nama baik saya yang memang saya tidak pernah kotor. Saya dari awal bersih. Luar biasa. Nah ini namanya izzah. Ya, izzah itu harus. Seorang mukmin harus punya iz. Ya, izzah. Izzah itu bukan sombong. Tapi uh, harga diri untuk menunjukkan aku mukmin, Aku muslim, aku mukmin, Ya, aku mulia. Aku mulia. Aku bukan orang yang hina. Maka Nabi Yusuf dalam rangka membuktikan semua itu. Nyuruh pelayar ini. Tanya dulu sama raja. Suruh kumpulkan tuh perempuan-perempuan yang motong-motong jari jemarinya itu, tangan-tangannya, jari jemarinya itu. Suruh cek duduk persoalan sebetulnya kasus saya ini bagaimana toh. Ya, suruh cek itu. Yang kedua, akhlaknya Nabi Yusuf alaihissalam, beliau tidak katakan datangi Zuleha, panggil Zuleha. Dia yang fitnah saya. Suruh dia menghadap raja. Biar diinterogasi sama raja. Enggak seperti itu. Tapi Nabi Yusuf mengatakan wanita-wanita itu zulehko disembunyikan namanya, artinya secara umum tidak mau bongkar aib seseorang, ya tidak mau bongkar aib seseorang, tidak mau uh, menghinakan, mencelakakan seseorang, tapi hanya ingin namanya bersih, udah secara umum saja semuanya, ya semuanya dipanggil biar duduk persoalannya itu jelas. Eh rahimakumullah, <Suluhu> maka uh, kita bisa lihat ketika raja butuh ketika Nabi Yusuf punya power, kalau dalam dunia politik mungkin punya nilai jual, punya kartu truf, punya sesuatu yang bisa dijual, ya, untuk untuk apa namanya, untuk ngomong gitu, karena punya kekuatan. Raja lagi butuh sama saya ini, raja lagi lagi butuh. Kalau mau sama saya, tuh kok biang fitnah saya, biar ngerasain penjara dia. Raja akan melakukannya itu. Kalau terbukti itu fitnah akan dipenjara sama raja. Kalau terbukti enggak benar, akan dipenjara sama raja. Tapi itu enggak dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau mengatakan wanita-wanita itu dipanggil saja. Duduk persoalan saya itu sebetulnya bagaimana? Ya, duduk persoalan saya sebetulnya bagaimana dengan kalimat fasalhu ya fasalhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Inna rabbi bikai dihinna alim. Karena sungguhnya Allah Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka semua. Ikhwani rahimakumullah. Lagi-lagi dalam ayat ini kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam tidak berlebih-lebihan di dalam di dalam menjelaskan kesalahan wanita itu. Jadi cuman tangannya kenapa dirajang? Tangannya kenapa diiris-iris coba ditanya. Tapi Nabi Yusuf nggak pernah ngomong dia uh, merayu saya mereka merayu saya, coba ditanyakan kenapa mereka merayu saya, kenapa mereka menggoda saya, kenapa mereka melakukan tindakan yang tidak senonoh itu kepada saya dan seterusnya dan seterusnya, gak disebut. Singkat saja, kenapa tangannya dipotong, kenapa tangannya diiris? Ya, ini uh, karena gak ada dendam, gak ada niatan ingin menjelekkan orang, gak ada niatan ingin memburuk burukan orang, cuman pingin masalahnya selesai itu. Masalahnya selesai. Kenapa? Karena penting. Beliau seorang Nabi dan Rasul yang mau dakwah. Nabi dan Rasul mau dakwah, maka harus legitimitnya ini butuh. Legitimasinya dibutuhkan di hadapan Raja. Dan untuk misi akan beliau emban setelah itu. 14 tahun kemudian beliau punya misi yang luar biasa. Dan itu dibutuhkan sifat amanah. Dibutuhkan sifat amanah. Maka beliau buktikan dengan ayat yang selanjutnya. Ayat 51. Qala ma khutbukunna idrawatunna yusufa an-nafsih. Kulna hasha lillahi ma alimna alaihi min su' Qalat imra'atul azizil an hashasal haq Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu lamina sadiqin Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu lamina sadiqin Thalika liya'lama anni lam akunhu bil ghaibi Wa anna allaha la yahdi Ayat 51-52 ya Nah di ayat 51 dan 52, itu tampak jelas raja segera menindaklanjuti informasi Nabi Yusuf alaihissalam. Ini nunjukkan rajanya serius, serius butuh Nabi Yusuf. Raja nggak ngomong ribet amat sih, udah mau saya bebaskan, udah mau uh, saya ajak ke istana, gitu masih nggak mau, masih nolak, minta nama baiknya dibersihkan, ribet betul, udah biar membusuk di penjara saja dia. Yang penting solusinya udah ada, tawil mimpi saya udah ada, saya punya orang pintar banyak, Raja saya selesaikan sendiri. Raja enggak seperti itu. Raja tahu ini ada orang pintar, ini ada orang hebat, dan dia lagi mengirim pesan kalau dia enggak bersalah. Maka raja segera menyelesaikan masalahnya. Ini loh raja yang bijak, pemimpin yang bijak ya. Raja yang bijak, pemimpin yang bijak. Dipanggillah wanita-wanita tersebut. Kemudian ditanya oleh raja. Rajanya ditanya, e, bertanya kepada mereka semua. Langsung raja yang nanya ya. Bukan menterinya nanya, Ya bukan uh, prajuritnya ya pasukannya kerajaan yang nanya bukan dipanggil kemudian diinterogasi oleh fulan dan fulan ini sistem kerajaan ya yang nanya langsung raja face to face langsung ditanya oleh raja dengan kalimat apa yang terjadi ya uh, dengan kalian semua sampai tersiar berita yang hebat karena raja saya itu menyelidiki ada apa toh ya. Oh, ternyata ada berita hebat. Berapa tahun silam, heboh sampai tangannya dirajang, tangannya diiris-iris, tangannya dilukai, enggak sadar. Ini yang terjadi itu sebetulnya apa? Apa betul? Ya, Yusuf itu menggoda kalian, atau kalian yang menggoda Yusuf? Ya, apa kalian yang menggoda Yusuf? Raja pengen tahu, tapi kalimat yang dipakai raja adalah ketika kalian menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya. Artinya raja telah mengumpulkan informasi, raja menemukan bukti bahwasanya perempuan-perempuan inilah yang menggoda Yusuf alaihissalam. Ya, yang menggoda Yusuf alaihissalam Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mereka menjawab, e, ma maaf sempurna Allah, nggak mungkin, nggak seperti itu Yusuf. Kami tidak sedikit pun melihat keburukan pada dirinya. Kami nggak pernah melihat Yusuf itu punya keburukan. Yusuf itu baiknya luar biasa. Yusuf sangat baik di situ ada Zulekho, istri pembesar juga ikut di situ. Karena lihat teman-temannya itu ngaku bahwasanya Yusuf itu orang baik, uh, Yusuf itu orang hebat, maka sebelum terbongkar lebih jauh, lebih baik langsung ngaku. Lebih baik ngaku daripada nanti dibongkar sama yang lain, ngaku sendiri Zulekho. Nah ini poin penting, dengan dia mengaku, nah, otomatis ya kesalahannya itu semakin ringan. Dia mengakui, saya yang salah, yang lain nggak salah. Dengan kalimat, uh, berkata Ana rawatuhu an nafsi Ana rawatuhu Aku yang menggoda dia Ini mbak-mbak yang lain enggak ini Ibu-ibu yang lain enggak Saya yang menggoda dia Saya yang menggoda dia Saya yang membujuk dia Saya yang merayu dia Agar dia mau melayani saya Wa innahu Tapi sungguh Ya Yusuf ini termasuk orang-orang uh, yang benar, benar ucapannya, benar perbuatannya. Dia tidak melakukan semua itu. Dia tidak melayani saya. Dia menjaga harga dirinya. Dia menjaga kehormatannya. Akhirnya Nabi Yusuf namanya bersih, bersih dari mana? Bukan dari pengakuan Nabi Yusuf Alaihissalam, tapi dari pengakuan semua yang membuat makar, yang membuat makar ngaku dan bersih bukan karena penyelidikan raja tapi bersih karena yang melakukannya, yang memfitnah, langsung mengatakan, saya yang menggoda, saya yang membujuk, Yusuf benar. Yang lain saksi-saksinya berkata, Yusuf adalah orang yang baik, sedikit pun aku tidak melihat keburukan kepadanya. Dhalika liya'alama. Hal itu agar, nah di sini ahli tafsir berbeda pendapat. Ayat 52 ini siapa yang berbicara? Ada yang mengatakan ini adalah kalimatnya Zulekho, ada yang mengatakan ini adalah kalimatnya Nabi Yusuf alaihi salam. Kita ambil ini uh, kalimatnya Zuleho. ya Dua-dua kita pakai. Sementara kita ambil kalimatnya Zuleho. Ayat 52. Zalika, kalau di terjemahan ditulis Yusuf berkata ya. Tapi saya mau ambilkan tafsir semuanya. Tafsir yang ada. Kita ambil dulu dari mulai yang berkata bukan Yusuf. Tapi ini perkataan Zuleho. Zuleho berkata Zalika. Zalika hal tersebut. Nah, Liat lama agar dia mengetahui. Ani akun hubil gaib. Saya tidak mengkhianati uh, Yusuf ya. Tidak mengkhianati Yusuf saat dia dia tidak ada. Walaupun Yusuf tidak di hadapan saya, saya tetap mencintai Yusuf. Makanya saya yang ngaku ngaku saya saya yang jelek, saya yang yang berbuat gak benar saya ya, saya yang buruk ya, Yusuf itu orang baik. Memang dia betul-betul orang baik. Saya yang jelek. Biar Yusuf tahu, saya ini benar-benar mencintainya. Ya, dan saya tidak pernah ee, apa namanya menjelek-jelekkan dia. Lam akun hubil gaib. Saya nggak pernah ngomong dia yang menggoda saya, kecuali waktu itu. Ya, setelah tidak ada Yusufnya di hadapan saya, Yusufnya di penjara, saya tidak pernah mengatakan yang buruk tentang Yusuf karena saya udah nyesel, saya tahu saya salah, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala wa anna Allah la yahdi kaidal khainin dan sesungguhnya Allah tidak akan uh, memberikan ridha kepada orang-orang yang berkhianat. Ya, la yahdi kaidal khainin tidak meridhai orang-orang yang berkhianat. Artinya Zulaikha bertobat. Ayat ini menunjukkan tobatnya Zulaikha. Itu penafsiran yang pertama. Saya tidak mengkhianati Yusuf setelah Yusuf di penjara. Bil tidak ada Yusufnya. Yusuf di penjara, saya tidak mengkhianati beliau. Di luar saya menutup diri, saya sudah tidak ngomongin Yusuf lagi. Ya Saya tidak menyebutkan Yusuf itu menggoda saya. Dan saya sudah sadar saya salah. Saya sudah sadar saya salah. Saya tobat sama Allah Ta'ala. Maka dilanjutkan pada ayat yang ke-43. Eh, eh, ayat 53. Di ayat 53, وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ مَا رَحِمَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ini masih kita anggap ucapannya Zuleha. Jadi kemudian Zuleha ngomong, tapi saya tidak membersihkan diri saya loh ya. Walaupun saya sudah tobat, tapi saya punya nafsu gede ini. Nafsu saya besar. Kalau nggak dirahmati Allah, ya maka nggak akan selamat. Nggak akan salah, selamat. Yang bisa selamat dari nafsunya hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Taala. Karena Zulaikha sudah punya pengalaman, tidak selamat nafsunya. Inna Rabbi, inna Rabbi Sungguhnya Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Ada ahli tafsir yang mengatakan, dua ayat ini adalah ucapannya Zulaikha. Dan Anda tidak akan temukan di terjemahan. Ya, Anda akan temukan di terjemahan. Karena terjemahan itu, kalau semua ahli tafsir dimasukkan di terjemahan, ya jadi seberapa itu terjemahan Al-Quran. Ya, terjemahan Al-Quran hanya memilih tafsir mana yang mau dipakai, itu yang dimasukkan dalam ter terjemahan. Yang kedua, yang ber berbicara bukan Zuleho, tapi yang berbicara Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf masih di penjara, kemudian sudah terbukti tidak bersalah, maka utusan datang menghadap Nabi Yusuf alaihissalam, ya, untuk mengajaknya keluar dari penjara. Mereka semua menceritakan, ya, mereka semua men menceritakan bahwasanya kamu tidak bersalah, wanita-wanita ini -wanita sudah mengaku dan seterusnya dan seterusnya. Maka saat itulah Nabi Yusuf berkata, Zalika, Ya, saya sengaja seperti itu. Ya, sengaja seperti itu. Mereka biar berbicara. Mereka yang ngomong. Mereka yang ngaku. Ya, agar liak lama, iaknya di situ kembali pada raja. iaknya di situ kembali kepada raja. Dianya raja. Agar raja mengetahui lam akunhu saya tidak mengkhianati hu dia. Dia itu adalah uh, pembesar menteri. Saya tidak pernah mengkhianati sang menteri saat Menteri itu tidak ada di hadapan saya. Saya tidak pernah bermain di belakang. Saya jujur, saya nggak pernah mengkhianati dia. Biar Raja tahu lewat pengakuan wanita-wanita ter tersebut. Nah, Allah tidak akan membenarkan uh, tipu daya orang-orang yang suka berkhianat. Allah nggak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang ber berkhianat. Allah nggak akan berikan hidayah uh, bimbingan kepada orang-orang yang ber berkhianat. Tapi kata Nabi Yusuf Alaihissalam di ayat 53 Nabi Yusuf masih berkata wa ma nafsi walaupun saya ini tidak mengkhianati suaminya walaupun saya ini tetap berpegang kepada ajaran Allah taala tapi saya tidak pernah membersihkan diri saya sendiri saya enggak pernah mengatakan saya ini orang hebat saya ini orang kuat, saya ini mampu loh. Saya mampu menghadapi perempuan. Yang cantik pun saya mampu. Yang seperti kok saya mampu. Saya nggak berani berkata seperti itu. Saya nggak akan bersihkan diri saya sendiri. Kenapa seperti itu? Uh, inna nafsa karena sungguhnya nafsu manusia itu la ratum bisu. Ya nafsu itu memang uh, punya sifat suka ngajak yang buruk. Saya ini manusia, walaupun saya nabi, saya manusia. Sebagai manusia itu nafsu ada. Nafsu ini suka ngajak yang buruk. Illa ma rahimah rabbi. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Nah karena saya nabi, saya dirahmati Allah Ta'ala, maka nafsu saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa ma Rabbi, inna Rabbi ghafurur rahim. Dan sungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Maha Penyayang. Di situ ada isyarat, kalau seseorang itu terjerumus perbuatan karena nafsunya, dia minta ampun, dia akan segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang terjadi kepada Nabi Adam Alaihissalam. Ketika Nabi Adam makan buah khuldi, mencicipi buah khuldi, Nabi Adam itu karena uh, makan urusan nafsu mencicipi ya karena naf, nafsu karena ini karena nafsu segera diampuni oleh Allah Ta'ala ketika minta ampun minta ampun langsung diampuni diangkat jadi nabi setelah diangkat jadi nabi diturunkan di muka bumi jadi khalifah jadi nabi turun ke muka bumi jadi khalifah jadi pangkatnya naik bukan dihukum bukan diturunkan ke muka bumi untuk apa khalifah jadi khalifah sehingga Nabi Adam alaihissalam uh, naik pangkat dari manusia biasa jadi nabi dan sekaligus khalifahnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah minta ampun ya. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang karena nafsu. Artinya perbuatan yang muncul karena nafsu itu insya Allah ya, Insya Allah manusianya cepat ingat. Manusianya cepat ingat, cepat sadar. Yang repot itu perbuatan yang muncul bukan karena nafsu. Tapi perbuatan yang muncul karena apa namanya? hawa, jadi hawa sama nafsu itu beda. Kalau hawa itu adalah ego. Makanya hawa nafsu. Ada hawa, ada naf nafsu. Kalau hawa ini ego. Ego ini sesuatu yang tidak mau dikalahkan, keakuan. Ya, keakuan. Nah, sifat keakuan ini kalau muncul itu dosanya besar. Susah dimaafkan itu. Dosa yang gede-gede, yang susah dimaafkan. Keakuan akan muncul kesombongan. Ya akan muncul kesom kesombongan dan itulah yang dimiliki iblis ketika tidak mau sujud pada Nabi Adam alaihissalam muncul uh, keakuannya siapa dia siapa saya siapa dia siapa saya minzalik. semoga Allah Taala merahmati kita semua Nah dalam ayat ini juga ada pelajaran cara selamat dari nafsu yang ngajak buruk gimana caranya biar selamat dari nafsu ayat ini sudah jelaskan Illa ma rahimah Robbi Kecuali yang dirahmati oleh Allah yang maha mengurusi segala sesuatu. Jadi kalau mau selamat, ya minta rahmatnya Allah. Gimana dapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah, kita punya Rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita punya Nabi Muhammad SAW yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Ya banyaklah sholawat nanti akan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa sholawat satu kali, Allah akan bersholawat kepada yang 10 kali. Arti solawatnya Allah adalah rahmat, maka banyak solawat mendatangkan rahmat Allah itu akan menjadikan nafsu menjadi lemah dan semua amal soleh yang lain yang mendatangkan rahmat Allah di antaranya arrahimuna yarhamur rahman. Orang-orang yang punya jiwa kasih sayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang maka suka membantu yang lemah, yang lagi dalam kesusahan, menyantuni orang-orang yang tidak punya e, penghasilan untuk beli makan, untuk beli beras, membantu orang yang sakit lagi susah dihibur, yang sakit tadi dengan kata-kata yang yang indah, yang menyejukkan hatinya, menemaninya dan seterusnya dan seterusnya, itu akan menimbulkan rahmatnya Allah taala sehingga nanti kita punya kekuatan untuk melawan nafsu. Kita harus berjuang melawan nafsu, tetapi kekuatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Perlindungannya hanya Allah yang bisa memberikan. Eh, kawan, Jadi kalau kita pelajari uh, kisah Nabi Yusuf ini ayat uh, surat Yusuf ini dengan benar, maka kita dapat informasi yang lengkap. Ya kalau dari terjemahan tidak ya lengkap. Ini informasinya lengkap. Artinya clear sudah. Nabi Yusuf alaihissalam masih di dalam penjara. Namanya sudah bersih. Namanya bersih. Bahkan beliau sudah jaga dirinya. Walaupun mereka mengatakan dia uh, saya yang goda Yusuf, uh, saya yang bujuk Yusuf, saya yang merayu Yusuf. Saya ini yang nggak benar. Nabi Yusuf mengatakan, "Oh, tapi saya ini punya nafsu. Saya punya nafsu, saya manusia normal. Walaupun saya nabi, saya manusia normal. Ya, saya takut. Saya takut tergoda, makanya saya minta dirahmati Allah taala." Lah kalau nabi saja jaga hatinya seperti itu, nabi aja jaga hatinya seperti itu. Kok kita bisa dengan PD dan sombong yang ngomong nggak mungkin saya bisa digoda, nggak mungkin. Wah, terus akhirnya uh, terlampau berani kita ini kumpul dengan hal-hal yang yang kita nggak boleh kumpul. Oh, kumpul dengan sepuluh, maaf ya, seorang pria kumpul dengan sepuluh wanita yang pakaiannya sebab terbuka, auranya terbuka, kemudian mengatakan, oh saya nggak mungkin tergoda, nggak mungkin. Oh saya hati saya sudah saya jaga. Oh saya sudah kuat. Oh saya, oh masya Allah, ehwani rahimakumullah ini ucapannya udah bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh Al-Quran. Bertentangan dengan apa yang diucapkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, walaupun kita harus berinteraksi dengan siapapun, dalam berdakwah bertemu dengan siapapun, dalam hati kita dan ucapan kita, kita harus mengatakan, oh sorry mbak, ya. Walaupun saya ini ahli ngaji, walaupun saya ini ahli Quran, walaupun saya ini sholat hebat, wirid hebat mbak, kalau lihat kamu begini ya gak kuat mbak. Saya gak kuat, ya. gak kuat ini saya bisa tergoda ini. Ya, Ya kamu juga harus berdoa nih, mudah-mudahan saya nggak tergoda sama kamu ini. Harus ngakui itu, harus ngakui dan minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian menjadikan pembenaran justru oh saya nggak mungkin tergoda. Itu kan yang tergoda kan orang-orang yang masih lemah. Saya orang kuat, jadi enggak masalah. Orang seperti saya mau kumpul sama siapapun enggak jadi masalah. Salah kalau kalimatnya seperti seperti itu. Ikhwani rahimakumullah. Maka kita tiru akhlaknya Nabi Yusuf alaihissalam dan kita juga tiru Zulaikha ya yang kedua-duanya ini artinya tafsir manapun beliau kedua-duanya menyatakan saya tidak pernah berani menyatakan diri saya bersih diri saya hebat diri saya luar biasa karena nafsu manusia itu sifatnya selalu suka mengajak pada perbuatan yang buruk berdasarkan ayat ini ya bisu ya ulama mengatakan itulah yang bedakan nafsu sama setan jadi setan itu Uh, kalau ngajak variasi Ajakannya variasi Kalau nafsu <tuh> la bisu. Jadi udah punya satu keburukan yang dituju Dikejar terus satu itu Suknya dikejar terus itu nafsu Seperti yang saya katakan uh, semalam Lanjutnya <tuh> Apa yang terjadi Setelah rajanya mendengar Bahwasanya Nabi Yusuf bersih Nabi Yusuf hebat Maka rajanya langsung ngomong lagi Bawa sini Yusuf bawa sini. Kalau yang pertama kita ingat tadi ya kalimat yang pertama cuman wakalal maliku wakalal maliku tunibih ya dan berkatalah raja bawa dia ke sini. Tapi di ayat yang ke 53, eh, 54 ayat 54 rajanya kalimatnya udah beda. Wakal al malikuk tuni bihi astaghlis huli nafsi ada tambahannya bawa sini Yusuf Nah, kalian gak boleh ikut duduk-duduk sama Yusuf Saya mau duduk empat mata sama Yusuf Berdua sama Yusuf Di kamar saya Kalian gak boleh ikut Masya Allah Dari penjara masuk kamar Raja Dari penjara terhina, terfitnah, tercela Menjadi orang yang orang lain Kamu gak boleh ikut mendengarkan Apa yang akan diperbincangkan Raja dengan Yusuf Masya Allah Siapa yang merencanakan semua ini Allah Rabbul Izzah Qahar. Allah aladhi ala amrih. Allah yang maha kuasa terhadap semua urusannya. Perkaranya apapun aku yang menguasai. Maka aku akan rencanakan dengan indah wahai Yusuf. Engkau kekasihku. Engkau yang kucintai. Engkau yang kuridhoi. Akan kumasukkan engkau ke istana raja. Dengan cara yang paling lembut. Cara yang paling bagus. Cara yang paling hebat. Allahu Akbar. Kalau kita dengar kisah seperti ini seharusnya kita akan dia ya, mantap dengan Allah Subhanahu wa taala. Pegangan sama Allah yang pede, tinggal kita perbaiki diri terus. Perbaiki diri, berbuat baik kepada siapapun. Minal muhsinin, ingat minal muhsinin, berbuat baik kepada siapapun di dalam sama Allah diperbaiki terus. Keluar, keluarnya baik kepada siapapun, ke dalam sama Allah perbaiki terus. Wama ubari unafsi, wama ubariun nafsi, wa nafsi Inna nafsal amaratum bisu illa ma rahimah Robbi. Ucapkan itu terus. Nafsu saya ngajak yang buruk. Ini bisa kalau dirahmati Allah. Biar dirahmati Allah. Minal muhsinin. Saya berbuat baik. Biar Allah jaga nafsu saya. Berbuat baik. Biar Allah jaga nafsu saya. Subhanallah. Datanglah utusan. Nyampaikan pada Nabi Yusuf tadi itu. Kemudian Nabi Yusuf diajak ke istana. Ya. Masuk istana. Dengan merendahkan diri, dengan tawadhu, diajak raja masuk ke dalam kamarnya. Setelah raja itu diskusi dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kan raja pengen dengar langsung, ini kan belum dengar langsung. Wat utusan-utusan. Duduk dengan Nabi Yusuf di kamarnya, bicara empat mata. Barulah raja berkata, Inna amin. Hari ini ya mulai detik ini juga kata raja di ayat yang ke-54 raja berkata mulai detik ini juga hari ini juga kamu menjadi seorang yang punya kedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya di lingkungan kami ladaina lingkungan kami ya makinun amin kedudukan yang kuat yang kokoh yang tinggi amin dan dipercaya bukan cuman ada pangkatnya tinggi tapi rajanya masih ragu ini orang kira-kira berkhianat -kira dan ini ya ini double standar tidak ini orang ini ya. Ini main juga di, lawan politik. Saya tidak jajan oposisi menyusup ini. Ini jajan oposisi menyusup ini. Rajanya nggak was-was. Rajanya tahu ini. Ini orang yang paling bisa saya percaya ini. Dah, kamu orang yang paling saya per percaya dan pangkatmu tinggi, kedudukanmu tinggi. Kalau inna kal makinun amin. Pertanyaannya, apa yang buat raja kemudian kok uh, memberikan kedudukan setinggi itu pada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa asal-asalan? Enggak, enggak asal-asalan. Memang profesional. Sudah terbukti, terbukti bisa menakwilkan mimpi, berarti ahli. Kemudian terbukti orangnya memang bersih, legitimate. Enggak punya kasus kriminal, enggak ada. Enggak ada apa, kasus keburukan zero, nol, bersih. Enggak pernah korupsi, enggak pernah. Nyuri, enggak pernah. Bunuh orang, enggak pernah ya tidak senonoh nggak pernah fitnah nggak pernah ribah nggak pernah namimah nggak pernah clear 100% 100% bersih layak setelah layak tinggal satu poin yang raja pengen tahu seberapa sih ilmunya nah, ini nggak ada di terjemahan ini ilmunya seberapa wakala mau raja ngajak bisa bicara untuk ngetes ilmunya seberapa oh perlu oh, karena mau diangkat jadi eh, orang penting kok Dites sama raja langsung Ya kalau di negara kita kan ada Apa itu tes and proper Apa itulah saya nggak paham bahasanya ya Di DPR kan seperti itu Tapi ini kerajaan langsung pada raja ya Dicek sama raja Keilmuannya seperti apa Maka dikatakan dalam tafsir uh, Inna yusuf alaih salam Lama ala al-malik Nabi Yusuf ketika ketemu raja Baca doa dulu Nah ini doanya kalau mau di share boleh ya Kalau mau ketemu sama eh uh, orang-orang yang besar biar nanti kita tidak berdampak buruk ya tapi dampaknya positif nanti akan saya share saya tulis di grup ya saya tulis di grup insya Allah segera hmm. Allahumma inni as'aluka bi khairika min khairih wa min syarrihi wa syarri ghairih Ya Allah aku memohon kepadamu kebaikanmu yang engkau titipkan kepadanya dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan orang lain. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan orang-orang lain. Setelah itu uh, Nabi Yusuf as masuk apa bertemu dengan raja, mengucapkan salam. Uh, dikatakan di sini Thumma salam ala al Malik bil -arabiyah mengucapkan salam kepada raja dengan bahasa Arab karena beliau dari Palestina ya. Dengan bahasa Arab, sementara ini orang Mesir. Bahasa Mesir lain. Dengan bahasa Arab bil Arabiyah, ma Maka rajanya nanya, "Ini yang kamu pakai bahasa apa?" Maka dijawab, "Itu bahasanya paman saya, nah, Ismail." Paman saya Ismail. Karena uh, masih saudaranya Ishak, Yakub bin Ishak, karena Nabi Ismail. Artinya paman kakek ya, paman kakek, kakek paman. Ini bahasa paman saya, Ismail. lahu bil Ibroniyah, ma Akhirnya rajanya manggil Nabi Yusuf untuk mendekat, rajanya ya, dengan bahasa Ibroniyah. Maka ditanya, kalau saya ngomong gini ini bahasa apa kata rajanya? Maka dijawab oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya dengan bahasa uh, lisan abai Ibrahim, Ishaq Ishak, abai Yakub. Nah, ini bahasanya kakek-kakek saya yang atas nih, Ibrahim, Ishaq, Yakub. al Malik, ya lisanan. Ternyata rajanya ini menguasai 70 bahasa. Raja Mesir ini menguasai 70 bahasa. Dan Nabi Yusuf diajak bicara dengan 70 bahasa dijawab semua. Keren bro. Kalau bahasa anak sekarang gitu kan. Keren bro. Masya Allah bahasa Islam, masya Allah, subhanallah, ya, luar biasa. Raja menguasai 70 bahasa, ngetes yang mau diajak jadi orang kepercayaan, mau jadi orang kepercayaan, mau jadi orang hebat di sampingnya. Kalau nggak menguasai banyak bahasa kan repot, mau berinteraksi dengan dunia luar. Karena cakrawalanya besar, kita akan bicara kepada semua masyarakat dengan semua bahasanya. Kamu harus bisa. Dilatih ini sama Nabi Yusuf alaihissalam. Di situ rajanya tahu ini Nabi. Maka dikatakan dalam tafsir yang lain, Raja kemudian sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sujud ta'zim, menghormati. Dulu kalau orang di zaman kerajaan Mesir, kalau ta'zim, hormat itu, kalau kita kan siap, hormat gini ya. Nah, atau ada orang yang hormat begini. Tanda hormat setiap orang beda-beda. Kalau di Mesir dulu hormatnya sujud, langsung sujud. Ya, eh, tanda hur, hormat. Rajanya sujud, menghormati Nabi Yusuf alaihissalam. Karena apa? Ternyata sujudnya Raja adalah karena Al awal nomor satu keilmuan, nomor dua akhlak. Ya, ilmu dan akhlak. Karena punya ilmu, punya akhlak. Nomor tiga orang ini adalah keturunan orang-orang yang luar biasa. Lengkap pada diri Nabi, Ismail, Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau putranya Nabi, putranya Nabi Nabi, dan beliau punya ilmu yang luar biasa dan beliau punya akhlak yang luar biasa. Tiga sifat ini, kemuliaan ini ada pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Raja pun puas, raja senang, saya punya pendamping, saya punya rakyat yang luar biasa, rakyat yang nasabnya bersambung kepada nabi-nabi dan dia juga seorang nabi, rakyat yang keilmuannya, ilmunya para nabi, rakyat yang akhlaknya, akhlak para nabi, layak dia makin amin, punya posisi yang tinggi di samping saya dan dia yang bisa saya percaya. Ikhwani rahimakumullah, insyaallah nanti malam to be continued. Kita lanjutkan.